Pemirsa, seorang satpam tewas akibat kebakaran di SMA 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas akibat menghirup asap kabel dari panel listrik yang terbakar. Kepanikan terjadi saat kebakaran menimpa SMA Negeri 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panel listrik di sekolah tersebut terbakar, namun kebakaran memakan korban. Seorang petugas keamanan sekolah meninggal dunia setelah berusaha memadamkan api. Diduga korban menghirup asap kebakaran yang pekat. Korban tewas dalam perawatan rumah sakit. Satu orang lainnya, petugas kebersihan sekolah, sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Sebelum kita sampai lokasi, ternyata ada security yang berusaha memadamkan dan dia menghirup udara panas ataupun asap dari pembakaran panel itu, dia pingsan. Cuma kita datang ke situ, dia udah dibawa ke rumah sakit. Petugas Gul Karmat Kebayoran Baru berhasil memadamkan api setengah jam kemudian. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab panel listrik terbakar. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan.